Cocok. Emang ketemu di sini kali jodohnya ya. Baru jadi udah ketemu janda pas banget. Aku ada artikel dulu ya. Kita lihat artikelnya apa. Lu ngapain ngeliatin sampai begitu banget lo? Ini dia. Cesar dan Alma Ratu Intan cerai. Indah Dari doakan dapat jodoh lebih baik. Mukanya kenapa sih nggak seneng? Enggak. Dari mana itu ya? Dari mana apa? Dari mana apa? Aku nggak tahu loh Kak Weli. Masa sih? Kak Ruben, Kak Ivan, Kak Ayu. Hey, Cesar. Kita semua bisa tahu. Dari memang berita yang benar. Oh, lo diajak ngomong. Oh, ini ya kok. Oh iya. Jadi benar nggak sih Cesar serius deh? Kalau berita gitu saya melihatnya dengan sekilas ya. Kalau kayak gini, kalau kayak gini jangan nyambung lagi kecoa. Enggak, jadi ya kaget aja gitu. Sebetulnya kita nggak mau dipublikasikan gitu. Udah one and girl kan gitu ya. Ya maksudnya pria. Maksudnya ya udah kita berdua internal dan private gitu kan seperti itu. Katanya dengar-dengar dari tahun lalu sebenarnya. Private chat. Udah dari tahun lalu. Enggak, baru berbulan-bulan. Tapi aku memang enggak Kak. Iya. Enggak tahun lalu, Wen, tapi 12 bulan yang lalu ya. Enggak, 4 bulan sebelum. Iya, 4 bulan sebelum ke depan kan gitu. Berarti kemarin yang terakhir-terakhir ke sini tuh udah cerai sebenarnya. Belum. Lagi pisah. Belum cerai. Belum, itu masih ada suatu sinambungan hidup gitu. Jadi memang ada cekcok-cekcok gitu? Ya enggak juga. Gue pengokin muka lu. Kenapa sih, Kak Wendy? Kok beliau kok marah-marah mulu, kenapa? Kan marah ditanya ngomongnya gimana? Masih mending ya lu sama Ruben ya. Lu duduk di sini, abis muka lu. Jadi pernikahan kemarin bertahan berapa lama, Ses? Kemarin, yang sekarang nih. Yang terakhir. Ya 3 tahun lah. 3 tahun. Yang kuat juga ya, 3 tahun dia sama lu ya. Ya enggak juga sih, memang kenapa ya, cinta itu memang membuat kita buta, benar. Kalau cinta itu membuat buta, seharusnya tidak berpisah dong. Wah, kamu jangan sok tahu. Enggak, Kak Wendy gini. Aku bukannya sok tahu, aku sudah meramal kamu hubungannya bakalan enggak akan lama. Ini lu katanya udah lihat dari awal, Men. Dari awal udah feeling kalau enggak akan lama. Dia ada omongan enggak ke dia? Lu ngeliat di air. Enggak, pakai bedak. Pakai bedak di tangan. Keringet lu bawa bensin. itu yang gue tunggu ucapan darimu. Aku menunggunya. Minyak wangi loh, Ma. Oh iya. Tadi dia mau naik panggung. Yeah. Dia mau naik panggung disemprotin minyak wangi. Gua tahu itu minyak angin. Ini ben, justru. Ntar lu bilang keringetnya bawa apa? Bensin. Bawa bensin. Pak, Navara masukin, Pak. Mobil gua mau isi bensin. Ini katanya beritanya Cesar cerai ini dari mantan istri yang buka suara duluan ya. Iya, aku punya tayangannya. Ya, ini dia. Oh, berarti bukan malah dari istri pertama ya? Iya. Mantan istri saya, pertama. Saya enggak tahu itu. Emangnya awalnya emang enggak mau ya publik gitu, enggak mau emang. Ya udah gue tahu kapasitas lo, gue nggak mau lo di publik kan gitu, tapi apa daya dia yang duluan, ya aku mah nggak pernah. Nggak. Tapi kok dia tahu jadi cerita, lo cerita ke dia, kok bisa tahu mantan istri ya pertama? Ya nggak tahu tuh kayak seperti itu, ya aku kan namanya juga kata orang tua berpikirlah dengan baik, nggak usah negatif, positif aja, mau gimana dia, saya juga dia yang melakukannya, gimana saya yang melakukannya gitu. Tapi apa daya? Ini perceraian udah sampai sah cerai atau ya, lagi proses downloading. Downloading. Oh lagi belum, tapi belum ketok palu. Loh. Kenapa enggak dibicarakan baik-baik dulu sih? Enggak, memang kita emang udah di ngobrol gitu secara keluargaan. Tapi ya saya kan orangnya memang ada keluarga tapi Cesar ya? Iya, saya orang keluarga saya udah ya, makanya kan sebenarnya. Gak usah nangis. Enggak, emang bener Kak Weni gak tahu perasaan saya. Gak mau tahu juga gue. Ya serius dong, Sar. Tahu lu. Iya. Nih ada pernyataan dari istri ya. Kak Intan udah sendiri. Sudah, dia jawab. Mundur, ini nih, mundur ketemu mantan.
Maksudnya? Gak tahu. Lu ketemu mantan lo? Gak tahu, aku gak pernah ngecek-ngecek. Dan aku pun udah, maksudnya di media Instagram juga gak ada. Bentar. Tete sampai RM mau nerima sesa gimana? Bener, Kak. Jodoh kayaknya sih. Tete kalau menurut Tete sesar gimana di mata Tete? Kurang berkenal, Tete nggak tahu. Nggak kelihatannya gimana? Semangatin ayang katanya. Cocok nih. Iya. Terakhir komunikasi sama istri kapan? Via WA aja sih. Via WA. Oke, tapi hubungannya sekarang Cesar tinggal di mana? Di Sawah Bojongsari, Depok. Udah pisah? Udah, memang. Ada anak? Enggak ada. Enggak dapat anak. Tetap dari yang mantan istri pertama ya. Iya. Anak satu ya. Cesar, kalau bilangnya usur nih. Duda, janda. Nih kalau kalian berdua nikah, anaknya belut listrik. Setiap bulan isi satu frekuensi ya. Oh ini kayak satu frekuensi. Satu frekuensi. Bagus ini kalau konten pasti hobinya naik sama. Tapi udah punya anak dua ya, Neng? Ya, dua. Siapa anaknya namanya? Nanti malu kalau nggak mau dipublikasiin. Oh nggak boleh publikasi? Nggak boleh. Nama samarannya Petantang Petenteng. Maskap. Oke, ini ada artikel ya, mau kita tanyakan sama Cesar, artikelnya apa? Mundur gak? Cesar! Sudah cerai, Cesar YKS masih akui Alma Ratu Intan sebagai istri. Padahal belum kan, belum cerai. Iya, mantan istri yang terbaik lah, itu aja sih. Setiap ngada kejelekan bagi dia. Emang ada yang gak terbaik? Ya enggak, maksudnya dia baik, saya juga baik, itu aja. Menjaga... Komunikasi, independent in the house. Hmm. Tapi bagi saya nggak usah dibahas seperti ini. Yang mengulang masa lalu ngapain? Ya kalau nggak dibahas lo nggak usah di sini pulang aja. Emosi mulu. No, di bio. Nah ini harus terverifikasi. Klarifikasi. Ini kering banget keadaan apa ya? Enggak, tapi itu udah enggak ada taruh band ke Ivan emang enggak ada. Udah enggak ada akunnya. Iya, akunnya udah enggak ada. Memang aku udah minta. Oh, Kak, Instagram kamu diblok. Iya, enggak kan dia yang megang Instagramnya, jadi saya minta lagi enggak ada. Enggak tahu. Jadi semuanya masih kayak gitu. Jadi enggak ada, enggak bisa masuk login enggak bisa gitu. Sama-sama. Karena yang banyak kan nggak ada, Pak. Alasan Cesar berpisah itu apa sih? Kembali ke suatu jati diri manusia ya. Nggak serius. Iya, pastinya emang nggak ada kecocokan, Kak. Mau gue tumbuk nih jambu nih. Enggak, bener, Kak. Iya, bener. Sama jambu mau tumbuk. Enggak, jambu. Ditanya. Iya. Kak Ipa ngomong serius, ya kita ngomong serius. Nggak ada kebercandaan di sini. Iya, terus apa kenapa berpisahnya, kenapa? Yang memutuskan untuk berpisah siapa? Dua pihak. Apakah ada kemarahan sebelumnya? Yang nggak biasa lah namanya rumah tangga cekcok gitu, nggak apa-apa. Itu suatu warna bumbu kehidupan dan Nusantara. From before the sky, it's a beautiful light. Makanya gunanya mungkin ibu-ibu kalau dari kecil, ketika punya baby, ya, mungkin kan kita kan harus empok-empokkan ininya. Yeah. Nah ini dari kecil yang dipok-empok kepalanya sih dia. Oblek ya. Ini gitu. Hey, ini kalau istri nonton nih, udah masih bilangnya istri atau udah mantan? Enggak, mantan lah. Mantan ya? Kan belum resmi, bro. Kan belum putusan. Iya, menuju mantan gitu maksudnya. Ya udah, masalah gue. Ya udah, dia mau ngomong apa ke dia? Ya semoga baik-baik saja dan dimudahkan semuanya gitu ya kan, saling mendoakan yang terbaik. The pride in the house. Pokoknya ibu-ibu, kalau punya bayi dikasih minum susu, jangan tiner kayak dia. Ya. Isi ulang. Ya udah. Oh iya, buat ngaduk chat. Okay. Lu ada yang mau ditanya enggak sama kita? Ke Perancis gimana tadi? Ke Perancis.
Apa hubungannya? Ya enggak kan ke Perancis Bang Ipan. Tuh dia ditanya, dia tanya. Iya, itu Mbak kalau Mbak selamat datang tuh apa sih kalau aku belum tahu dia apa itu. Nyebrang dulu ya. Ah, nyebrang. Nyebrang apa? Nyebrang dulu. Oke, nah ini kita ada bintang tamu berikutnya lagi. Ini kita kedatangan artis yang dikabarkan lagi kena musibah. Ya, dan ini punya hidung baru ya. Iya. Nah, ini maksud gua kalau dia kena musibah ngapain dia kesini gitu? Maksud gua mendingan kan menyelesaikan. Ya, mau cerita kali. Dia enggak tahu lagi di mana. Dia enggak tahu mau cari cerita, enggak tahu cari panggung, enggak paham juga ya. Ini kita panggil, ini dia. Coba kan apa dulu kasusnya kita dengerin dulu. Barbie Kumala Sari. Baik, kita kembali selain satu ini tetap di Brownies, obrolan manis.